Majelis Hakim masih memeriksa terus surat-surat panggilan, di mana tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan kepada klien saya, Mbak Nafa, dan juga tim kuasa hukum bahwa panggilannya sudah sah, sudah diterima melalui RT setempat. Tapi ini kemudian minggu depan itu kemudian persidangannya di tanggal 9 itu akan dipanggil pulang secara resmi dari pengadilan akan memanggil, walaupun sudah ada konfirmasi dari Mas Zekli tidak akan hadir. Tadi juga sudah konfirmasi kepada saya dan Mbak Nafa langsung bahwa tidak akan hadir lagi di persidangan, tapi tetap Majelis Hakim akan melaksanakan tugasnya untuk memanggil secara resmi di satu minggu ke depan. Jadi tadi juga sudah dari klien kami menyampaikan kepada Majelis Hakim langsung, secara langsung tidak akan hadir lagi ke persidangan dan menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ada apa? Mediasi. Pasti ada kekecewaan karena apa? Kenapa? 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 Bicara sedikit kenapa? Kenapa? Sedikit, Pak. Ke kanan, Pak. Sedikit aja Mbak Nafa. Sedikit Mbak Nafa. Kecewa nggak sih Jeklik nggak datang hari ini? Sedikit Mbak Nafa. Ketutupan tangan main loh. Sedikit aja Mbak Nafa. Semuanya udah mengikuti proses karena mereka sudah sepakat sebelum proses persidangan ini berjalan. Mereka sudah sepakat, sudah saling berbicara antara pihak keluarga juga sudah ada pertemuan. Jadi memang kesepakatan itu adalah mereka berpisah secara baik dan musyawarah. Seperti halnya kemarin saya sampaikan bahwa tidak ada permasalahan gunung ini dan sudah disepakati bahwa hak perwalian atau hak asuh anak diasuh bersama baik ke Mas Zekli dan juga ke Mbak Nafa. Anak-anak udah tahu nggak sih Mbak Nafa? Jalan, tapi karena tadi prosedural dari Majelis Hakim itu untuk dipanggil sekali lagi di minggu depan karena sama-sama di Jakarta Selatan, dan tadi juga sudah ditunjukkan oleh Majelis Hakim bahwa panggilannya sudah sah dan diterima di RT dan kelurahan setempat. Jadi untuk minggu depan itu akan kita hadir lagi ke sini, dan tadi dari tim kuasa hukum kami sudah menyampaikan juga bahwa bila mana tidak hadir lagi dari Mas Zekli-nya, kita akan menghadirkan langsung bukti dan juga saksi-saksi yang akan kita siapkan. Bang, soal kabar orang ketiga yang tidak pernah hadir, apa sebenarnya? Nggak ada, nggak ada. Itu nggak ada sama sekali, dan klien saya juga tidak menyampaikan hal itu sama sekali pada kita. Bang, tapi Jack sendiri tahu nggak sih, Pak, hari ini dia ada sidang, Pak? Ada, justru tahu. Tadi kan kita sudah komunikasi sama Mas Zekli sendiri bahwa yang bersangkutan lagi sidang, lagi syuting, jadi tidak bisa hadir dan sudah menyerahkan segala semua keputusan kepada Majelis Hakim. Bang, apa kabar ini? Apa sengaja dia bang begitu? Sini? Agenda jauh-jauh. Bang, air matanya netes. Udah sepakat, sudah sepakat dari saya. Oke. Kenapa dikit dong? Kenapa dikit aja? Ada yang mau disampaikan? Banyak kerjaannya, alhamdulillah mau syuting lagi.